Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berikutnya kita akan ikuti bersama dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian 3 ilmu yang wajib dicari. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa nasta'hdih wa natawakkalu alaihi wa nasta'rshiduh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdillah falamudillalah ilhu falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Bapak-bapak, para tuan guru yang tiang hormati, bilkhusus anggota Dewan Mustasyar, Bapak Tuan Guru Haji Husnul Duat, mata'anallah bituli hayati, bapak-bapak, para tokoh, para sesepuh, para pembina masyarakat, para pengasuh majlis ta'lim yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, jamaah sekalian, saudara-saudara tiang, lek tanak putik, tanak putik, dusun, desa, Desa Kuripan, yang pada hari ini tiang dan pelungguh bermuajahah dan bersilaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bil Mustafa dengan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini bapak-bapak dan ibu sekalian, kita mau bersilaturahim. Ya, sore niki adalah lanjutan lekan silaturahim tiang kelima. Mone le medang sekotong barat. Terus sekarang di tempat pelungguh tanak putih. Tentu tidak ada niat tiang di dalam bersilaturahim kecuali untuk membuktikan apa yang kita ikrarkan sebagai bagian dari nabi kita, dari umat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita berikrar selaput teh saling sayang, selaput teh bersaudara dan bersemeton. Bukti dari ikrar itu adalah diantaranya dengan banyak-banyak bersilaturahim. Ya tentu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di dalam bersilaturahim niki tentu luwek pengorbanan-pengorbanan. Pengorbanan dari segi waktu, pengorbanan dari segi tenaga. Tiang ngone kadu montor beketik lagu tiang kita lek rurung luwek silampak naik. Masya Allah, subhanallah. Kadang-kadang wah sepuh-sepuh, wah toak-toak, lagu lampak naik. Panas luar biasa. Itulah pengorbanan kita untuk mencari sesuatu yang bernilai, untuk mengisi hidup kita dengan sesuatu yang bermanfaat.
Memang di dalam sebuah hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin bahwa syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, syurganya Allah subhanahu wa ta'ala huffat bil makari, syurganya Allah dikelilingi dengan hal-hal yang membutuhkan pengorbanan. Tidak ada seorang yang begitu saja sampai atau memperoleh nikmat masuk ke dalam syurga tanpa ada pengorbanan. Cukuplah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian menjadi contoh dalam pengorbanan untuk mencapai kejayaan dunia akhirat, untuk mencapai kemajuan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wah, si paling bagus jadi contoh li kita. Bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalik keadaan dunia lekan keadaan si penuh isi kejahiliahan nisbatan ilal jahli wal jahalah. Al jahlu maknanya kebodohan, kegelapan dunia pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh isi kejahiliahan. Diceritakan di dalam sebagian riwayat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa dengan Arab lain zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selapuk munasabahna, artinya selapuk acara si tepina, acara merari, acara apa saja. Ulek lekan berdagang, lekan jauh, ampuk nemina acara lek balik. Atau acara sindi neman lalu berdagang. Atau acara apabila terjadi perkawinan, tidak pernah sunyi. Semua acara orang jahiliyah itu dari hidangan yang disebut al-khamru, minuman keras. Sampai-sampai isi demenna dengan jahiliyah, saking isi ketungkulanna, apa ketungkulan bahasa anda? Kedemenan santer na demen, dekna bau pisah, sampai-sampai tidak ada lasah, dekna rak lasah, apa lasah no tau dan tinduk non deh, lasah lek setiap bali pada zaman jahiliyah. Kecuali lek bawa lasah sino arak tersimpan khamer, brem minuman keras. Setiap saat, setiap waktu nginem dengan jahiliyah, nginem. Naleka sekidik nginem, uli aning balik nginem brem, lalu berdagang nginem brem, berdait barang batur nginem brem. Selapuk pegawaian. Datang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuang untuk merubah keadaan masyarakat si penuh isi segala macam kejahiliahan, dirubah menjadi masyarakat yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Untung sida ibu-ibu, untung sida nengka dah hidup. Zaman nengka, zaman wah datang agama Islam. Mun laik sida hidup, laik sida lahir, ibu-ibu sang dek de jari, dek de bau, apa rana? Dek de bau belo umur dah. Karena selapuk dengan nina laik, kanak-kanak si nina-nina, terutama lek daerah-daerah si santer, fanatik terhadap ajaran jahiliyah, ada suatu amaliat atau ada suatu pekerjaan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai wa'dul banat. Jadi dengan laik munda berdua bijanina,
talat na anak na si Nina Sino. Kenapa tetalat dengan Nina lai? Karena anggapnya dengan Nina Sino di narak kekaduan. Tersuruh perang, Nina tahu. Nina bawa taik jaran dengan Nino, perang. Tersuruh pegawaian si berat-berat, menurut dengan jahiliah lai, Nina tahu, ah, adekan tetalat. Fa'idhal mau'udatu su'ilat. Bi'ayi zambin kutilat. Digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa nanti banyak dengan Nina, kanak-kanak Nina, si laik tetalat, isi dengan jahiliah erak lejulu kiamat, yang ngendeng pertanggungjawaban lekan dengan tawakna. Amangku kan tetalat aku laik. Ina kan desemati aku. Akan menjadi pertanggungjawaban. Dulu zaman jahiliah, banyak wanita yang dibunuh. Dienara ajinda jadi dengan Nina. Bahkan laik bapak-bapak dan ibu sekalian, praktek dengan jahiliyah sino zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jari misalnya munara dengan Nina, arak dengan bedui senina, terus datang nganing dasan sino dengan si katakanlah jago perang pepadu dengan wanen pahlawan Arab. Dengan si Arana Harum sebagai seorang pahlawan, muna dateng aning sopok tahu dengan si bedui senina sino apa rana bengna senina na bengna senina na lek dengan si datang sino dengan maksud senina na betian metianang anak lekan pahlawan sino tidak merupakan aib, justru kebanggaan. Na'udzubillah min. Nah, ita ja alhamdulillah nengke. Ita bapak-bapak dan ibu sekalian, wahlui laik zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW, selapuk mazahirul jahiliyah, cara-cara angkun-angkun dengan jahiliyah laik, wah selapuk berantas nasi Nabi, walaupun dengan penuh pengorbanan dan bertahun-tahun. Bertahun-tahun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang tidak kenal putus asa, barulah kemudian Allah tampakkan kemenangan. Nah, itu yang menjadi contoh bagi kehidupan kita. Tungguh bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat yang berbahagia, tiang dengar mau mendirikan madrasah diniyah. Tahu jauh, tahu udah tenin deh. Pira kakak tenin bapak-bapak, mbe balik malik. Sekek dua telu. Mbak balik malik. Tuh jauh, jauh, jauh. Lagu itu semua bukan merupakan hambatan, gih? Bukan merupakan hambatan. Tetapi justru semakin belik tantangan telik dalam gawe sepuk macam kebagusan, tetapi kita tetap terus teguh istiqamah, maka akan semakin tinggi kemuliaan yang kita peroleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu selapu umat Islam, umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, milih jari umat si maju. Tentu atau enggak? Milih sini jari umat si maju. Milih atau enggak? Atau akan ngumbi-ngumbi kejadian itu sewaktu hidup di dunia, ngenuh? Atau andek temilih kalah lekan batur, ngenuh? Hah? Nek temele kalah lekan batur atau alurkah tekalah kalah wah. Alurkah do ngumbi-ngumbi pokoknya teh ngene-ngene wah, ngene-ngene wah ruan teh, ngono? Tidak. Tek tekanggu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ma bi anfusihim, kata ulama, menunjuk terhadap apa si arak lek dalam ate manusia si pertama. Kata Allah, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah jiwa mereka. Merubah apa si arak menjadi sifat mereka, merubah perilaku mereka. Merubah ate. Hati yang penuh dengan kebencian rubah menjadi hati yang penuh kasih sayang. Nah, bro temaju. Jari munita mele maju lagu mesiat doang pegawai anta.
yang dengar ini lu jago maksiat. Takut yang B jago maksiat lu. Yang dengar ini batur luwe segirang besual. Luwe segirang saling begik. Betul? Betul ibu-ibu. Tene, ndek nalek tempos tene. Ndek narak en lah. Oh, alhamdulillahi rabbil. Sebab ndek na mungkin. Ndek na mungkin ita melenta maju. Melenta maju dunia akhirat terlagu aten termasih saling benci. Apalagi kebencian sino kemudian terpelihara jadi dendam. Terus setampa angli dalam imanai, jagur, ngelanjak, nusuk, nyemati. Tidak akan mungkin maju dunia akhirat. Dan tidak akan memperoleh keredoan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan pekerjaan-pekerjaan itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tinggalkan. Apapun pekerjaan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islam yahjubu ma qablahu minal kufr." Bahwa Islam sini muntetu-tetu jadi dengan Islam, ampuk temeriri, angkun pegawaian, ucapan, tindakan, itu semua akan menghapus kelengian tasilai-lai. Semuanya akan diampuni oleh Allah. Dah kok misalnya katakanlah itu raja begik, raja nyeher, raja maling, raja rampok, raja nginam brem, raja dengan peninahan misalnya, raja silengi-lengi-lengi. Tetapi kalau kita berubah, atin terubah, kemudian ucapan, tindakan kita juga kita rubah. Menuju kepada yang bagus, yang sholah, yang sesuai dengan ajaran agama, selapuk kelengian-kelengian sino akan dihapus oleh Allah. Bersih Malik. Bersih. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu sekalian, si sam tersayangna Allah li'ita. Si sam tersayangna Allah li'ita, yang punah suruhnya tersembayang 5 kali sejuruh sekalam. Arak sindik neman sembayang tini. Arak sih masih sembayangna menemili doang. Papa nyangkana demen mau kepeng sembayang ya. Papa nyangkana pinang-pinang sekedik tinduk ya ndak nemu sembayang, ngono. Alhamdulillah mun selaput teh sembayang. Pira kali teh sembayang sejola sekalam ibu-ibu? 5. Coba sebutang sikit. Mana zohor? Arak sini teman zohor no. Subuh julu meton deh. Subuh julu semeton. Subuh julu beruna zohor. Yang ada suruh-suruh zohor. Berarti jampiran na uras ibu na beruna. Subuh zohor, asar, maghrib, isya. Allah subhanahu wa ta'ala ngewajibang sembahyang 5 waktu sebagai tanda kangen oleh kita. Kenapa demikian? Coba pelungguh renungkan sabda dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ramadhanu ila ramadhana wal jumu'atu ila jumu'ah wassalatu ila shalah mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair atau kama qala Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan antara sembahyang-sembahyang tesi 5 sino masing-masing sembahyang tesino berfungsi jari penebus dosa teh. Urasi tekelima dalam keadaan masih bersih ampun sembahyang zuhur jera sembahyang zuhur sugul lekan balik mulai matang kita si aneh-aneh kadang-kadang ati macem-macem kemilintah bahkan kadang-kadang iman tembait kepeng batur
atau membait puntik batur, atau membait paden batur, atau membait nyur batur, kemudian oleh malik kesembahyang zuhur taubat, tahapus dosa. Kalau kita betul-betul taubat, taubatan nasuh. Setelah zuhur, kadang-kadang indah masih salah doang pegawaian ta, sembahyang asar malik, diampuni oleh Allah. Setelah asar, masih harap sebagian batur, di indah tepulik balik lagu sugul, berkedek ngelamber-ngelamber, malik minat dosa, ulik sembahyang maghrib, taubat, diampuni oleh Allah. Kata Nabi SAW, wahai sahabatku, kalau kalian punya satu telabah, telabah. Lapan, munda berdua lapan telabah lek julun balenda, lek julun lawang tau detama lek julun balenda nu, lawang balenda ada telabah lek julunnya. Kemudian setiap kali detama ning balenda, de besok iman de besok nain de lek telabah, apalagi de mandi lek telabah sinu, lima kali sebelum detama sugul tama sugul, apakah masih ada tersisa kotoran? Kita mandi lima kali sehari semalam, masih ada tersisa kotoran? Tidak ada. Bapak, Pak, bareh harap arana ngelontar. Jadi setelah pengaji, kita berdoa sambil kita ngelontar. Nah, lek ngelontar sino tau te ngelontar apa sih ternyata jadi sedekah. Yang puter kumpulan tekadu minak sekolah. Jadi papa tengaji dene ngelidung-lidung bapak. Jadi musyawas artinya dene keruan sih terdengar si jemaah. Nah, jadi tokol dulu. Tokol. Salat itu, sembahyang itu bapak-bapak sekalian adalah rahmat Allah kepada kita. Rugi dengan si ninggalang sembahyang lima waktu. Rugi dengan si abot sembahyang lima waktu. Karena wah bengne kesempatan oleh desida Allah untuk membersihkan diri, mandi dengan air yang bersih ibaratnya. Tapi dia tidak mau. Dia lebih senang badannya kotor, badannya bau, daripada badannya bersih, badannya suci. Tanda kasih sayang Allah. Bahkan dia cukup. Dekna cukup Allah ngicanin kita kesempatan taubat le dalam setiap sembahyang. Setiap hari lima kali kita diberikan sholat. Tidak cukup seminggu sekali diberikan kesempatan yang sangat besar untuk taubat, yaitu di dalam sholat Jumat. Rubin Jumatan sih deh bapak-bapak. Ada sih dekna Jumatan tini? Ada? Sih? Sudah? Man taraka thalatha juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbi. Dengan si na'udzubillah min zalik, dengan si gampang-gampangin Jumat, gampang-gampangin sembahyang Jumat, kadang-kadang milih, kadang-kadang dik, bahkan kadang-kadang tinggalang na Jumat, kadang-kadang dia sekali ninggalan Jumat telu kali. Kata Nabi SAW, saya dengan ninggalang Jumat telu kali tahawunan, dengan merendahkan atau menggampangkan, mengentengkan, menganggap dia na ngumbi-ngumbi, taba Allahu ala kolbi, atina tecap tegembok oleh Allah, tak, tidak bisa diapa-apakan lagi, tidak akan sampai hidayah, tidak akan sampai petunjuk, tidak akan sampai keselamatan. Na'udzubillah min salih. Itu sebabnya kata ulama munara dengan lek supuk tau nih, lek supuk dasan, lek supuk desa, lek supuk dasan, lek supuk perkampungan, nesepakat selapuk untuk memilih sembahyang Jumat, wajib teperangi penduduk dasan sini. Misalnya arak supuk tau, katakanlah dusun Banga arana misalnya, lek dusun Banga sini dengan Islam, lagu selapuk nesepakat. Selapun katakanlah 100 orang atau 50-60 orang kah sepakat itu nengkal di dusun Bangak sini dini tepi nak Jumat, ketinggalan sembahyang Jumat, sepakat. Kalau itu terjadi, kata ulama, wajib untuk diperangi oleh waliul amr.
wajib terlawan dengan sinuk. Kenapa? Karena dia dengan nyata-nyata menampakkan penghinaan terhadap syariat Islam. Lagu itu sih sadar aja, insya Allah ndak berat si orang sembahyang Jumat nih. Kan udu pasang niat sih bagus, lalu masjid sembahyang dengar dengan khutbah. Dengar sih dengan khutbah nih. Kadang-kadang sambil ngantok ya dah bapak-bapak nih. Entah. Ule-ule Jumatan apa khutbah khatib noh? Apa? Tindok ya. Kata Nabi ansitu. Buka mata, buka telinga, buka hati pada saat khatib sedang khutbah. Kadang-kadang dengan si jangan dengan si ya kada marak luwe lah kita. Kadang-kadang misalnya ngantok le balik becak-becak terlalu sembahyang Jumat. Ada yang ngombe ya tinduk le masjid. Jadi bareh tertinduk pada saat khutbah noh. Wah, pasangan niat tahan dulu ngantok nih kah terlalu di masjid bareh tertinduk pas saat inna lillahi wa inna kata Nabi ansitu. Jumat itu juga merupakan rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kafarah. Dari satu Jumat merupakan kafarah kepada Jumat yang lain. Maknanya apa? Rubin itu sembahyang Jumat, setelah sembahyang Jumat rubin arak dosa si tegawe atau ndik? Arak atau ndik? Pasti arak. Sadar tidak sadar, kecil ataupun besar, ada saja dosa yang kita kerjakan. Sampai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Malik, sembahyang Jumat itu menjadi penebus dosa kita. Alhamdulillahirabbil amin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat nahdin hadirat yang berbahagia. Jadi rahmat Allah luar biasa besar le itu deh. Le itu. Nah, nangke carante angkunte bersyukur terhadap nikmat-nikmat si teicanin oleh dusti Allah Subhanahu wa taala adalah istimaluha fi ma khuliqat lah. Kita manfaatkan, kita gunakan nikmat-nikmat si arah li'ita sesuai dengan tujuan penciptaannya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mulut kita untuk apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Apa? Untuk nyenyumpak? Insyaallah tidak. Bukan untuk itu. Allah ciptakan kita, mulut kita untuk berzikir kepada Allah. Kalaupun tidak berzikir, ucapkanlah kalimat yang bermanfaat. Kalaupun tidak bisa ucapkan kalimat yang bermanfaat, diam, teduk, dendek temilu-miluan ngeraos. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Apalah tuh, Dek? Coba. Bleh-bleh. Terus, baik. Nah, selapu si arak lek sekitar tersini jadi saksi arak lek akhirat. Ita si arak lek tanah putih, ita bertasbih beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan jadi sebab ita selamat lek akhirat. Dek tebau beristighfar. Bertasbih tidak untuk berzikir, gunakanlah untuk berwasiat kebaikan. Saling bernasihat untuk kebaikan, saling peringat. Dek tebau nyugulang si bagus, auliasmut. Kita tutup mulut kita, jangan bicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari selapu si arali awak kesini, wah berdui. Berdua tugas masing-masing nggih. Arak tujuannya tercipta oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Iman naik selaput. Nah, di antara bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat nahdin hadirat yang berbahagia. Di antara tugas-tugas kita bahkan yang merupakan tugas si paling pokok adalah untuk menghidupkan nilai atau ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam wasilah. Ada wasilatut ta'lim. Wasilatut ta'lim artinya kita menghidupkan ajaran Nabi melalui jalur ilmu. Dengan cara apa? Mendirikan sekolah, mendirikan madrasah, dan mudah-mudahan di sini kita akan mendirikan diniyah.
Ini salah satu cara jalan kita bersyukur kepada Allah. Anak-anak kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadirin dan hadirat, nahdiin nahdiat yang berbahagia, merupakan amanat dari Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini bisa mengemban ajaran-ajaran kebaikan, bisa menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Setiap generasi, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, nahdiin nahdiat yang berbahagia, setiap generasi akan diwarnai, akan bergantung lekan manusia si hidup lek generasi sini. Zaman sekarang, zaman makin niki, tergantung lek itu si arah. Munte bagus, ya bagus keadaan dunia sini. Bagus keadaan dasar. Lagu munte mesiat, bejagur, saling semati, saling begik. Hancur dasanta. Rusak iman kita. Rusak iman kita. Apalagi si aran bebegik no. Begik sini kan sihir. Termasuk minal muhlikat. Termasuk macam dosa yang bukan sekedar dosa si jamak-jamak, tetapi dosa si membinasakan manusia. Kenapa demikian? Sebab sihir itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran merupakan ciptaan. Merupakan ciptaan, merupakan ilmu yang diwarisi oleh iblis laknatullah. Dengan si demen bebegik berarti dengan si jari murid ib. Na'udzubillah min zalik. Kira-kira muntah jari murid iblis bau tetap masyur. Orang yang menjadi murid iblis pun akan seperti itu. Suka nyeher, suka membinasakan orang. Na'udzubillah min zalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, nahdiin nahdiat yang berbahagia. Nah, itulah pentingnya kita ngaji marak ngening nggih, terus kita minak madrasah. Mudah-mudahan anak teh sino bijajarin teh si sekolah era tau nembe si perlu netuntut, mbe sini ne perlu tetuntut. Ndekna selapu ilmu si arak le dunia sini pantas untuk tepetan ndekna selapu. Tidak semua ilmu yang ada di dunia ini wajib untuk kita cari, tidak. Kata Al-Imam Al-Ghazali, ilmu yang wajib untuk dicari oleh seorang manusia itu ada tiga macam secara pokok. Yang pertama adalah ilmu yang disebut ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah maknanya kita tahu Allah si nyipta angitan deh. Allah sinu ngombe sifatnya, oh sifat Allah sinu penuh dengan kesempurnaan. Mustahil Allah bersifat kekurangan. Allah tidak butuh makan, tapi dia memberikan rezeki. Allah tidak butuh pujian, tetapi dia yang memberikan pujian kepada manusia. Allah tidak butuh apa-apa, tetapi seluruh makhluk butuh kepadanya. Itu yang merupakan salah satu tafsiran Allahus Somad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Melisida apa rana? Melesido jari dengan si wanen. Melato nek jari dengan si wanen. Bapak-bapak, ibu-ibu mele jari dengan si wanen. Melato nek. Mendekatlah kepada Allah yang Maha Wanen. Melesido berdua ilmu. Mendekatlah kepada Allah yang Maha Berilmu. Melesida jadi dengan si kuat, mendekatlah kepada Allah yang Maha Kuat. Kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala artinya bertauhid kepada Allah dan meyakini sifat-sifat yang sempurna adalah milik Allah, bahwa mustahil Allah bersifat kekurangan dan bahwa ilmu Allah adalah melingkupi seluruh makhluk. Kenal kepada Allah. Si kedua ilmu sir. Kata Imam Ghazali, ilmu sir maknanya ilmu tentang hati. Hati manusia ini, hati kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
adalah sesuatu si paling penting si arali itah. Karena hati manusia itu kata ulama maudhi'u nazaril haq. Ate manusia sinut adalah merupakan tempat yang akan dipandang dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ndeneng kita hidung teh pira belo hidung da bapak-bapak. Pira senti da mancung. Minta batur sasa kadang-kadang mancung aning mudi dong ta. Ndek nang kita mata ta, ngombe belik mata ta, ndek nang kita telinga ta, ndek nang kita awak ta, tidaklah menjadi ukuran tangan kaki kita, tetapi maudhi'u nazaril haq yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalb, hati manusia. Sugih gagah inges lagu atina bekarat tidak ada nilainya di sisi Allah. Sugih bahkan ilmu nelwe katakan marak bahasa nangka wah profesor wah S1 S2 S3 selapu es suhara dari es krim, es lilin, es podang, selapu suhara si cekat nah muna tersebut arana jangka keselak dengan isi bilu gelarna bapak misalnya katakanlah bapak John Travolta SHHH MM MB MO MU MI macam-macam si bilu nah jangka keselak batur si nyebut. Sekali kuliah mau ya satak gelar. Gelarnya panjang tapi hatinya petalu, hatinya busuk, tidak akan memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Nah, itu sebabnya mari kita sama-sama tiang pelihara hati tiang bersih, mudah-mudahan bersih hati tiang. Si dendah pada-pada terselapun deh. Bersih hati lek sai terutama lek Allah lek desida Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai arak suuzon telek desida Allah. Jangan sampai ngombe-ngombe keadaan te tersalahan Allah, jangan sampai. Jangan sampai ngombe-ngombe blek musibah te dendek sampai tersalahan. Kita gugat qadar-qadar Allah, ndek kumile nerima qadar-qadar ngene. Ndek kumile Allah tidak adil. Nauzubillah min. Bersihkan hati kita kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bersihkanlah hati kita kepada orang-orang soleh, lek dengan si bagus-bagus, kepada sesama umat Islam, kepada sesama orang, kepada bahkan kepada sesama semua manusia, kecuali orang yang nyata-nyata berbuat sesuatu yang zalim. Selapuk manusia itu bagus doang hati yang telik selapuk manusia. Bahkan di dalam Al-Quran, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala berpesan, Allah nenuh ngelarang, artinya boleh kanggu kalian untuk berbuat baik, untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang yang berbeda agama. Lain agama barang itu Islam, batur Kristen misalnya, lagu bagus ya. Denula melangi agama, tidak pernah dia menyinggung agama kita, dia selalu baik, dia selalu menjaga sopan santun, dia selalu adil kepada kita, wajib berbuat adil juga kepada mereka. Katakanlah misalnya orang Cina, ada orang Cina kita kenal. Orang Cina itu baik kepada kita. Dia tidak pernah berbuat zalim. Dia menjaga hak-hak kita. Kita juga wajib menjaga hak dia. Jangan terus lalu aning dengan Cina, terus membait barang. Katakanlah si dem bait apa si dem beli dengan Cina noh. Boleh bait TV. Ini membait TV dan ini julun deh. Bareh bulan depan ku bayar. Ampun de jauh tipis sini terus di dalam hati ndak ah de ku milih bayar ya. Ikan dengan Cina.
alurkah? Maksudnya dekna de Islam, dekna Islam endah. Oh, dekna kanggo. Selama orang itu baik kepada kita, maka hati kita dan amaliat kita juga harus baik kepada dia. Dasarnya adalah keadilan. Apa yang merupakan hak kita, kita ambil, dan apa yang merupakan kewajiban kita, kita berikan. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, ilmul jawarih. Ilmu zahir. Pertama, ilmu mengenal Allah. Yang kedua, ilmu sir, ilmu atih. Artinya menjaga hati kita dari segala macam sifat silengi. Kemudian yang ketiga, ilmu zahir. Ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita bersikap di dalam perbuatan kita. Kalau ilmu yang kedua berkaitan dengan hati, ilmu yang ketiga berkaitan dengan imanai. Ilmu yang ketiga berkaitan dengan kewajiban-kewajiban agama yang dilaksanakan secara zahir. Salat kita harus ada ilmunya. Puasa kita harus ada ilmunya. Dan demikian pula zakat kita harus ada ilmunya. Sedekah itu juga ada ilmunya. Berhaji juga ada ilmunya. Al-af'alil muta'alliqah bil badan wal mal, yaitu ibadah-ibadah yang berkaitan dengan badan kita dan dengan harta kita. Itu tiga hal, tiga pokok yang dari tiga ilmu itu akan berkembang ilmu-ilmu yang lain yang bisa mendukung ilmu tersebut. Tetapi bukan ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya. Seperti ilmu nyinyeher, ilmu si lengi-lengi. Na'udzubillah min syaitan. Tidak ada sejarahnya. Di dunia ini suatu umat maju dengan sebab begek di narak. Orang itu maju dengan ilmu yang bermanfaat, dengan keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, dan istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para hadirin dan hadirat nahdinah yang berbahagia. Nah, jadi itulah beberapa hal. Yang pertama mengenai bahwa kita dalam kehidupan dunia sini memang harus ada pengorbanan di dalam selaku hal. Jadi termasuk era sidang bangun madrasah diniyah, ya ada pengorbanan endah. Ya apa sih de bedue no sugulang, kelebihan si arak lekan kewajiban de sugulang. Bedue si de tenaga si de bantu, bedue si de bata si de bantu, bedue si de batu si de bantu. Munde de bau bantu isi kepeng isi tenaga, mana-mana isi doa. Doa kepada Allah mudah-mudahan becat jari madrasah de. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita manfaatkan sebagus-bagusnya. Itulah orang yang syukur nikmat. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mohon maaf apabila ada kekhilafan, ada kesalahan. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah, tiang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa tiang, dan untuk semua kita semua mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa semua yang kita kenal termasuk guru-guru kita, mudah-mudahan semua diampuni oleh Allah yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian tadi telah kita ikuti bersama dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian tiga ilmu yang wajib dicari. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.